Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepertinya kurang semangat ini? Apa gara-gara enggak ada jajannya dah? Iya, Rek. Tenang aja ya. Jadi habis ini yang jawab salamnya lantang suaranya tak dungakno engko oleh jajan. Soalnya wis ketok jajane ndek murina. Oke. Okay. Tak dungakno sing jawab salami lantang tahun depan iso tuku HP iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah oleh iPhone kabeh iki bakare nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kawula hormati tuan rumah Ustaz Yanto, dan Ustaz Slamet, Ustaz Nur Sohe dan Ustaz Atim dan anak-anak semua yang kami cintai, Ustaz Ustadzah juga. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa datang di acara rutinan tibaan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok gak semangat? Kalau ada nama Nabi disebutkan jawabannya Allahumma sholli alaihi. Oke, saya ulangi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika dimanapun sampean berada, ada nama Nabi Muhammad disebutkan, langsung jawab Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Agar apa? Agar kita tidak termasuk orang yang pelit, kata Nabi. Kenapa kok pelit? Nabi pernah dawuh, barang siapa kok namaku disebutkan kok gak maca sholawat nang aku, berarti termasuk wong pelit ya. Oke, dari menyambung Ustadz Sokeh tadi, kita sudah diajari sedikit tentang qasidah. Apa itu judulnya? Apa? Kok gak ada suara nih? Halo? Ya khairu maulud, artinya apa? Sebaik-baik anak yang dilahirkan. Coba semuanya disimak paragraf yang pertama itu. Ya khairu mauludin bimakati qad ata. Apa bacanya? Wahai sebaik-baik anak yang dilahirkan, dia telah datang di kota Makkah. Jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan di kota apa, anak-anak? Kota Makkah. Jangan sampai keliru, nanti jawab pertanyaan di sekolah, lahirnya di Madinah, hijrahnya ke Makkah, kok kualik malahnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam qasidah ini termasuk khairu maulud. Khairu itu artinya saapi-apie orang yang dilahirkan ataupun kelahirannya. Kenapa kok seperti itu? Dijelaskan bahwa apa? Namanya Nabi ini sudah ada di dalam surga. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan itu kedelengan. Ngerti kedelengan, Rek? Kedelengan ngerti apa ndak? Kedelengan itu takjub. Iki apa iki? Tapi bahasa Nabi Adam ya. Di surga itu tulisannya seperti ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam tanya kepada Allah, "Sinten niku wahai Allah?" Ternyata itu adalah nama Nabi Muhammad. Bahkan nabinya belum dilahirkan tapi namanya sudah ada. Termasuk top juga, nama Nabi Muhammad ini sudah ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Coba tak tes. Kitab apa saja yang kalian ketahui sebelum Al-Qur'an? Satu. Injil. Jibril. Injil. Oh, Injil. Kemudian? Aurat. Oh, Taurat. Terus? Zabur baru Al-Qur'an. Kalau kita urutkan dari Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Qur'an. Nah, nama Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di kitab-kitab bahkan sebelum nabinya ada. Top apa top banget ngono iku. Hah? Kok ana suarane iki nang ndi? Luwe arek. Nah,
Jadi top banget karena apa? Ketika misalnya siapa namamu, Mas? Namanya siapa? Fikri. Mas Fikri dilahirkan, orang tuanya senang, dulur-dulure nyambangi, ya toh? Lah Nabi Muhammad top kenapa? Belum dilahirkan tapi nabi-nabi yang lain sudah bangga, sudah senang. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Adam sudah bangga semuanya punya keturunan bernama siapa? Muhammad. Nabi Muhammad ini lahirnya tanggal berapa? Ayo. 13. 13 hari Valentine, kok ngawur ya, Lek? Berapa? 12 Rabiul Awal. Pada hari apa? Pada hari Senin. Sehingga hari Senin menjadi hari yang dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena di situ lahir Nabi Muhammad. Yang ngasih nama Nabi Muhammad ini siapa? Ayo. Kakeknya. Iki ketara lek maca tulisane iki pinter iki ya. Kakek Nabi yang bernama siapa? Abdul Muthalib. Jadi ketika kakek Nabi menamai Nabi Muhammad dengan nama Muhammad, orang-orang itu podo takon, kok aneh sih jeneng iki? Karena apa? Jarang sekali orang pakai nama Muhammad. Paling gawe jenenge yo Pitono, Tukijan paling yo. Paijo misalnya ya. Tapi zaman dulu enggak seperti itu. Jadi itu. Jadi di dalam sejarah sebelum Nabi Muhammad ditulisannya sudah ada tiga nama yang hampir sama, yaitu Muhammad siapa itu? Muhammad bin Sufyan dan lain-lain. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini nek saking tope, tidak hanya di antara para manusia maupun para nabi, bahkan hewan pun juga kepingin ketemu nabi. Diceritani apa lagi? Kok enggak ada suara nih? Halo? Hai. Oke, tak ceritani, nanti ada kuisnya di terakhirnya ya. Langsung berhadiah berkat gitu loh. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad dengan sahabat yang bernama Abu Bakar, nah ini pas dengan momennya ya, tahun baru Hijriah. Ketika Nabi hijrah dikejar-kejar oleh orang kafir Mekah, Nabi bersembunyi di gua apa namanya? Gua? Gua kasur? Gua sur. Gua apa? Gua sur. Catetan niki, metu nanti ya. Gua sur. Ketika di gua sur, sahabat Abu Bakar ini memastikan dulu untuk masuk ke dalam gua. Ternyata iki, ternyata di dalam gua tadi banyak lubang. Tahu lubang? Bolongan itu loh. Nah, biasanya kalau ada lubang itu pasti ada hewan. Hewan apa? Ulo. Ulo salah satunya. Nah, Abu Bakar, sahabat Abu Bakar sampai menyobek bajunya, disobek, disumpeli. Sobek meneh sumpeli si akeh bolongane. Sampai bajunya sudah mau habis, ada satu bolongan. Nah, ternyata masih ada bolongan. Bolongan emang disumpeli karo apa? Sikile, kira-kira kayak gini loh. Nah, disumpeli sikile. Sehingga apa yang terjadi ketika Nabi tidur di pangkuan sahabat Abu Bakar, Nabi terasa ada tetesan air. Lek sampean lek turu lak ngiler arek netes. Lah ini ya sahabat Abu Bakar nangis. Sehingga Nabi terbangun, ketika bangun ditanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Karena enggak apa-apa ya Nabi. Tenang aja, lek sampean santai wis ngene ya. Tapi sahabat Abu Bakar, "Enggak ya Nabi, enggak apa-apa." Dipaksa akhirnya mau ngomong, ternyata kakinya sahabat Abu Bakar iki mang dicokot karo ulo. Nah, kalau kita dicokot langsung tarik, ada, ngono to. Tapi Abu Bakar ndak ditahan gigitane, diempet. Nah, seperti karena apa? Supaya Nabi tidak terbangun. Setelah itu, karena Nabi ini top, cukup dikasih air liurnya Nabi, air liur, yo, air ludah, lek samen air liur, lek Nabi ludahe kanggo, lek samen kira-kira gak kanggo. Langsung sembuh. Nah, ternyata ular tadi itu bisa ngomong, rek. Ya maksudnya nggih. Ular iki bisa ngomong dan ngomongnya apa? Abu Bakar iki opo? Aku iki wis ngenteni Nabi iki puluhan tahun. Kepingin ketemu kok didandange mbek sikile, akhire dicakot iku mang sikile. Lah,
ulo itu kepingin ketemu Nabi. Mosok kita tidak ingin ketemu Nabi. Siapa yang kepingin ketemu Nabi? Oke. Bila ingin melihat Nabi, kok kanak sing awal? Karu. Lagi di dalam surga. Terus apa? Yo, selanjutannya kapan-kapan ya? Jadi ngundang mana ya? Nah, kemudian itu. Dan Nabi Muhammad ini tidak hanya top di antara hewan-hewan, tapi juga di antara siapa? Makhluk yang hampir sama dengan kita, bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat dia. Siapa? Bukan setan, koncone jin. Nah, kok banter melek nyebut jin, kenal ya? Tonggo. Nah, saking topnya dulu itu ada rombongan jin kepingin masuk Islam, akhirnya ketemu Nabi di suatu daerah dan jin-jin wakeh memang ngejak bolo-bolo jin masuk Islam, sehingga tempatnya yang jinnya tadi masuk Islam dijadikan sebuah apa? Masjid. Sampean enggak tahu toh? Podo, saya juga enggak tahu. Tapi masjidnya ini ada, namanya Masjid Al-Jin di Mekah. Insya Allah nanti semuanya yang ada di sini kita bisa ziarah Mekah Madinah dalam rangka umroh maupun haji, dan juga mendatangi undangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nggih. Jadi Nabi Muhammad ini topnya tidak hanya di kalangan para nabi, para manusia, tapi juga hewan-hewan seluruh dunia, jin-jin seluruh dunia. Lek ae dhewe paling kenale ya mek 1-2 orang, tapi nabi terkenal hingga seluruh alam semesta. Semoga yang singkat ini bisa menginspirasi kita bahwa kita tidak boleh terus berhenti untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba diulangi lagi, Allahumma sayyidina. Sekali lagi, Allahumma sholli ala. Tak kandani satu ayo. Iki kok bisa dipraktekkan. Jadi ada hadis Nabi, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang ngajak orang kepada kebaikan, maka sing ajak-ajak iki mang mendapatkan pahala seperti yang diajak. Sampeyan mang lak tak ajak maca selawat ta? Ping telu. Berarti aku oleh pahala ping telu. Ketika sampeyan nanti di rumah baca selawat, kira-kira kula angsal pahala napa mboten? Angsal. Lah itulah. Jadi jangan lupa semuanya yang ada di sini, sama-sama kita mengajak kebaikan kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Mungkin ada yang orang tuanya belum sholat, diajak sholat ya. Cek gak ngongkon-ngongkon tok ae ya. Siapa yang biasa disuruh sholat, angkat tangan. Loh, biasanya disuruh nang gereja sih gak angkat tangan iki. Coba yang biasa disuruh sholat angkat tangan. Oke, turunkan. Yang biasanya sing nyuruh sholat tapi gak budal sholat. Wah, berarti bapak kafe budal sholat ya. Yang nyuruh sholat kan bapak e. Budal sholat apa mboten? Alhamdulillah lek ngono. Berarti gak koyo ndek kono. Ndek. Ndek dong foto lho. Ada yang nyuruh sholat tapi bapaknya gak budal sholat. Semoga ini bukan kita, oke? Okay? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan dan membaca sholawat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my God.